Nama Pahang Komedia, Saudara Sahar, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Pahang. Kita ingin menanyakan kepada Saudara Sahar, apakah sebenarnya harapan yang Pergerakan Pemuda UMNO Pahang bawa dalam perhimpunan agung kali ini? Pertamanya, kita merasakan Perpindahan Agung kali ini pada 2014 merupakan perpindahan agung yang amat penting dalam mengangkat suara anak muda ke suatu peringkat yang lebih tinggi. Sebelum Perhimpunan Agung, Pemuda Pahang telah bertemu dengan semua pemimpin-pemimpin pemuda peringkat akaumbi. Kita telah adakan bengkel untuk mendengar apakah suara mereka dan apakah harapan mereka dalam ucapan dasar yang berhormat Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan yang amat berhormat Timbalan Presiden Parti semalam. Dan bila kita mendengar dan menghayati apa inti parti daripada ucapan dasar kedua tokoh ini, kita lihat parti sudah berubah. Parti sudah bersedia untuk menyerahkan tanggungjawab dan amanah ini kepada generasi yang muda. Walaupun bagaimanapun, kita sebagai anak muda yakin bahawasanya tidak boleh keseluruhan gerak kerja ini digerakkan oleh orang muda. Tetapi dia mesti digerakkan bersama-sama dengan golongan yang berpengalaman. Hasil komunikasi dua pihak ini amat penting dalam menterjemahkan gerak kerja dan penyusunan di peringkat yang lebih baik. Kita yakin dan percaya tujuh langkah yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden Parti semalam merupakan satu langkah ke hadapan, satu langkah yang sudah pastinya akan mengubah struktur gerak kerja di peringkat bahagian dan cawangan. Saya yakin kalau ketujuh-tujuh langkah ini dihayati dan digerakkan untuk dilaksanakan, ia akan beri satu peluangan yang baik kepada rakyat dan ahli UMNO itu sendiri. Cumanya, saya menaruh harapan yang tinggi kepada seluruh jentera pemuda, puteri, wanita agar kita mesti bengkelkan selepas Perhimpunan Agung ini segala dapatan, segala keluh resah, segala kritikan supaya inti parti yang disampaikan itu disampaikan di peringkat akaumbi. Saya tak nak setiap tahun kita melakukan Perhimpunan Agung UMNO dan tahun ini merupakan tahun ke-68. Apabila tahun 68 dah 68 kali Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi kenapa masih ada orang Melayu, kenapa masih ada orang UMNO mempersoalkan terhadap kepimpinan UMNO? Mesti ada something wrong somewhere. Mesti ada salah dan silapnya. Kita kena muhasabah seperti apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden Parti semalam. Kita mesti menilai semula struktur gerak kerja kita. Dan kita juga mesti menilai kemampuan kesan di atas gerak kerja kita itu. Kalaulah kita tidak mahu mengaku silap kita, ia tidak akan memberi kesan yang baik kepada masyarakat akan datang. Cik Sahar kata ada keluh kesah kepada sebilangan ahli UMNO yang hadir dalam mesyuarat kali ini. Apakah ini satu petanda bahawa masih ada sebahagian lagi pada perwakilan yang masih kurang matang? Saya bukan nampak ketidakmatangan perwakilan kita. Sebenarnya keluh resah, kritikan, penderitaan yang disampaikan itu merupakan satu keadaan yang menunjukkan bahawasanya UMNO begitu terbuka. UMNO begitu berstruktur untuk pihak ahlinya menyampaikan pandangan. Dan kalau keterbukaan UMNO ini disalahertikan, saya tidak nampak parti lain begitu terbuka seperti UMNO ini. Sebab kita nak kena yakin 68 tahun bukan satu masa yang pendek. 68 tahun adalah satu masa yang cukup panjang. Perjuangan UMNO adalah bukan perjuangan UMNO hanya untuk melihat kepada bangsa Melayu. Ia juga melihat kepada bangsa-bangsa yang berada dalam tanah air ini. Dan saya nampak kalaulah ini kita dapat fahami bersama, ia akan memberi satu tindakan yang positif dan tindakan yang kehadapan untuk rakyat dan ahli UMNO itu sendiri.